Hai Sobat Narwa, banyak yang bilang bahwa makan itu kalau nggak ada sambal seperti ada yang kurang. Nah, di sini saya akan mengajak Anda melihat sambal apa yang akan saya buat. Selamat menyaksikan. Sobat Narwa, kali ini saya akan berbagi tentang pengalaman saya membuat sambal. Jadi masa kecil saya itu saya buat sambal ya ala kadarnya. Apa yang ada di dapur ya itu yang akan saya buat sambal. Ya. Kali ini saya akan membuat itu, saya akan mengulang masa lalu saya, mengenang ya. Saya akan mengenang masa lalu saya. Terima kasih. Silakan menonton video ini sampai tuntas. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like Narwa Channel. Terima kasih Sobat Narwa. Selamat menyaksikan. Kupas telur yang sudah direbus. Telur yang sudah dikupas lalu disayat-sayat. Buang gagang cabai. Bawang putihnya juga jangan lupa dikupas ya. Lalu kupas juga bawang merahnya. Siapkan wajan untuk menggoreng telur. Tuangkan minyak ke dalam wajan. Jangan lupa hidupkan kompor. Jika minyak goreng sudah panas, masukkan telur satu persatu. Telurnya diaduk supaya tidak gosong ya. Jika sudah berwarna kecoklatan, berarti telur sudah matang. Telur siap diangkat. Jika selesai masak, kompor jangan lupa dimatikan ya. Proses selanjutnya, kita akan membuat sambal. Masukkan cabai, bawang merah, bawang putih, garam secukupnya, gula secukupnya, lalu kita ulek sampai halus. Thank you.
semua bahan sudah halus, berarti sekarang sambal sudah jadi. Telur kita belah menjadi dua bagian. Selanjutnya kita sajikan dengan nasi. Selanjutnya di atas telur kita beri sambal. Ya, telur sambal ala kadarnya sudah jadi, siap kita santap. Ya, itulah tadi tutorial membuat telur sambal ya, ala tempo duwe-duwe. Dan saya buat untuk mengenang masa kecil saya, ya, sambal saya ya seperti ini. Nah, biasanya saya juga makan seperti ini. Ya, selamat mencoba, semoga rasanya enak. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Selamat mencoba.